Halo Gan, salam Iwa Buncit. Di kolom komentar sendiri pernah ada yang nanyain, Min, gimana caranya merawat talang air? Ya, box talang air yang ada di akuarium ikan mas koki. Seperti box talang air yang sedang admin gunakan saat ini. Ini adalah box talang 2 tingkat twin box filter yang sudah pernah admin review, sudah di hands on juga dan dibagikan tata cara pemasangan media biologi, media filternya. Buat kamu yang belum pernah sempat nonton, silakan cek di pojok kanan atas atau langsung cari aja di channel ini. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabuncit.com. Karena sejujurnya admin sendiri punya box talang ini yang nggak ada perawatan khusus sih, dalam artian harus bener-bener giniin, digituin supaya tetap bisa berfungsi, tetap awet dan lain sebagainya. Admin sendiri pada saat pertama kali memelihara ikan mas koki, Min, kenapa dari tadi nyorotnya cuma dari atas? Karena ini, lihat, akuariumnya sudah lumutan, admin belum bersihkan. Jadi dari awal admin pelihara ikan mas koki itu belum mengenal talang. Jadi pakai box filter warna hitam, hitam ya, box filter yang kita beli-beli di toko ikan hias. Kemudian admin coba custom, tambahin ini itu. Kemudian admin lihat kok ada yang pelihara ikan mas koki, ada semacam box unik di atasnya, dan ternyata itu benar tebakan admin, ternyata itu adalah talang air. Karena admin lihatnya ya kok kayak box talang ya, seperti ini. Awalnya admin beli yang 120 cm langsung, yang sudah pernah admin gunakan di akuarium 120 cm juga. Admin pasang dan itu cuma satu tingkat. Kemudian admin beli juga yang ukuran 60 cm dan terakhir admin beli yang dua tingkat seperti ini. Sedangkan untuk akuarium admin yang berukuran 120 cm ini sudah nggak lagi menggunakan box talang, jadi menggunakan filter samping. Yang mana ya, tujuan admin menggunakan filter samping untuk bisa menggunakan si mushroom ini. Box talang juga admin gunakan pada akuarium ikan lohan. Jadi admin beli dua ya, karena sudah terlanjur suka, ya terlanjur suka, jadi admin langsung beli aja dua box filter dua tingkat, yang mana ya kalau dua tingkat punya kapasitas media penyimpanan media filter yang lebih banyak. Nah kalau ditanya, Min, ini sebenarnya ngerawatnya gimana? Sejujurnya nggak ada ya untuk perawatannya. Ya paling kalau misalkan kotor isinya admin coba bersihkan, admin cuci. Sebenarnya daripada gimana cara merawat box talang ini, ya merawat box talang ini, daripada cara merawatnya, sebenarnya lebih ke siapa yang bikinnya dan kenapa harus siapa yang bikinnya. Karena kalau misalkan kamu beli di seller yang tepat, yang sudah spesialis untuk talang, biasanya dia memilih bahan yang nggak biasa daripada seller lain yang bikin talang air, box talang air. Biasanya seller yang sudah pengalaman, dia akan memilih box talang yang tentunya lebih tebal dari kebanyakan. Karena admin sendiri sejujurnya ini untuk box talang ini bahkan tebal banget ya. Untuk box yang ini bahkan itu lampu UV-nya nggak tembus keluar. Karena lampu UV sendiri termasuk lampu yang terang, yang bisa menembus. Kalau apalagi kalau cahaya lampunya itu kan dibekap seperti ini, dikunci, dia akan tembus. Tapi untuk talang ini sendiri nggak tembus dia. Kalaupun tembus juga dari lubang-lubang celah ini aja itu normal. Itu menandakan sebenarnya kalau seller sudah memilih bahan merek untuk talangnya sendiri sudah bagus. Nah dari itu sendiri sebenarnya sudah bisa menentukan gimana nasib kedepannya box talang kamu. Kemudian dari pengerjaannya juga, lagi-lagi admin harus ambil dari twin box filter nih ya. Untuk pengerjaan twin box filter ini termasuk rapi, presisi. Bahkan ada fitur-fitur yang sebenarnya admin gak terlalu kepikiran dia bisa bikin seperti itu, tapi ternyata bisa dibikin. Pengerjaannya juga rapi, untuk pengalemannya juga rapi. Jadi ya dari sini kamu bisa melihat kedepannya lagi gimana nasib box talang kamu, apakah awet atau mungkin nanti bakal lepas, patah dan lain sebagainya.
Dan yang tak kalah penting adalah dari garansi. Iya, box talang itu ternyata punya garansi yang sejujurnya admin sendiri belum pernah pakai garansi untuk box talang air ini. Garansi dari seller untuk box talang ini kalau admin nggak keliru itu 10 tahun ya. 10 tahun. Apakah dalam jangka 10 tahun itu kamu masih pelihara ikan mas koki atau sudah berpaling ke ikan hias lain atau mungkin sudah pindah ke kolam? Setidaknya kini memberikan kita rasa cukup nyaman untuk bisa menggunakan box talang. Kalau misalkan ada kenapa-kenapa bisa digaransikan. Selain faktor dari sellernya sendiri, yaitu tentu faktor kitanya. Nah, box talang ini umumnya ditaruh di atas akuarium ya. Ya, namanya juga box talang, top filter, taruhnya di atas akuarium. Jadi pastikan pada saat menaruh box talang ini, taruhlah di tempat yang mapan. Mapan dalam artian kamu taruh di skur yang kuat. Jangan skurnya tipis. Ini admin menggunakan akuarium yang ukuran 60x40x47 ya, dengan skur tebalnya ini 10 mili. Kemudian isilah media filter, media biologi yang sesuai dengan ukuran filter box kamu. Jangan terlalu over banget. Apalagi kalau naruhin media biologi yang berat-berat, semisal karang jahe itu kan berat. Kalau dalam jumlah banyak ya bisa saja membuat box talang kamu, orang Palembang bilangnya melendot ya. Sejauh ini admin gunakan media filter yang ringan-ringan saja, semisal bioblock, ada karang jahe di dalamnya. Cuman nggak terlalu banyak, hanya 1 kilo saja, dan sejauh ini nggak ada, lihat, melendot atau melengkung di bagian bawahnya, semuanya lurus. Pastikan aja tumpuannya ini, itu benar-benar kuat, supaya dia nggak melendot, nggak bengkok. Kemudian peletakan khusus untuk twin box filter ini, pastikan presisi, jangan sampai miring-miring. Syukurnya untuk yang twin box ini, itu ada penguncinya, jadi aman banget. Kalau kotor-kotor seperti ini wajar lah ya, tinggal disikat aja, dicuci, walau memang agak susah untuk hilang. Tapi yang penting fungsinya masih jalan. Kemudian pada saat melakukan pembersihan, admin sarankan kamu untuk mengangkatnya pelan-pelan. Kemudian lakukan pembersihan menggunakan sikat gigi atau benda lain yang memudahkan kamu. Pada saat pembersihan juga pada bagian pengeleman juga hati-hati menyikatnya. Sejauh ini admin coba membersihkan box filter talang, gak ada yang patah, gak ada yang lepas sambungan lemnya. Karena ya, itu tadi berhubungan dengan kerapihan seller, pemilihan bahan juga. Kalau kamu beli yang tempat serampangan mungkin hasilnya akan beda. Admin bukan di endorse ya, cuman ini based on pengalaman admin saja selama menggunakan box filter talang, mulai dari yang 120, 60 cm yang satu tingkat hingga yang dua tingkat seperti ini. Nah, kalaupun dibikin topangan seperti ini juga nggak apa-apa, asalkan ingat kuat topangannya dan media biologi yang ada di dalamnya nggak over. Untuk penggunaan air panas, admin nggak terlalu sarankan pada saat pembersihan karena akan membuat box filter kamu, apa ya bilangnya, ngelonyot, bilangnya itu lembut. Karena air panas ya kalau kena seperti ini, kena PVC seperti ini, dia akan melengkung, mudah melengkung. Jadi bersihkan aja menggunakan air dingin. Ya, secara gambaran umum sebenarnya kalau ditanya apakah ada cara khusus, ya nggak ada. Pastikan aja kamu beli dari seller yang terperjaja, seller yang terpercaya, yang sudah lama pengalaman bikin box talang. Harganya memang tentu akan sedikit lebih mahal dari seller lain. Admin bukan maksud untuk apa-apa dengan seller, bukan. Ya namanya juga ada harga, ada rupa ya. Admin beli box talang seperti ini, ya bukannya beli berulang-ulang, beli 1-2 kali aja, kemudian dipakai dalam jangka lama. Jadi ya harus belinya itu yang benar-benar trusted, benar-benar yang sudah teruji, yang sudah sering bikin seperti ini. Satu lagi tambahan dari admin, kalau mau nyari box talang, carilah box talang yang nggak terlalu banyak sekat. Contohnya box talang 2 tingkat ini, itu cuman ada 2 sekat di bagian atas. Lebih tepatnya 2 sekat pun itu karena ada semacam tatakan. Jadi di atasnya ini, kalau untuk benar-benar sekat nggak ada. Jadi hanya semacam tatakan di atas media filter mekanik, di bawah biologi, additional, tambahan. Kemudian untuk di bagian bawah ini cuma ada 2 sekat. Satunya untuk media biologi, kemudian lampu UV. Lampu UV-nya pun dibikin ruangan khusus tertutup sehingga nggak membahayakan kita sebagai penghobi ikan hias. Ini penting, lampu UV itu jangan main-main.
Jangan dianggap cuma lampu biasa yang kalau dilihatin nggak apa-apa, yang akan berakhir pada mata bengkak kalau kamu mengabaikannya. Cek aja di pojok kanan atas, sudah pernah Bin bagikan pengalaman terkena sinar lampu UV selama 30 menit. Yang penting kamu jangan sampai kena seperti admin, karena admin di awal-awal nganggap lampu UV itu remeh. Ya, sampai di situ aja pembahasan kali ini. Semoga aja menjawab pertanyaan kamu. Buat kamu yang nanyain, Min, ini beli twin box filter di mana? Ya cari aja di video reviewnya, sudah ada link pembeliannya di sana, langsung cek aja. Karena untuk box filter ini sendiri sudah ada versi yang lebih barunya lagi, yang langsung full dianya 2 tingkat. Untuk ukuran yang lain juga bisa custom, langsung cek aja di link video reviewnya. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya. Boleh nanyain itu, Min, ikan cupang kok ada di dalam akuarium? Ya, ini sih suka-sukanya bujang kecil aja, karena yang punya akuarium dia. Jadi mau diisi ikan yang macam-macam, mungkin mau dimasukin ikan lele juga ya, boleh-boleh aja.